Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup cerah, tapi tadi habis hujan. Ini baru terang nih. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman touring saya kemarin bersama adik dan ibu saya, yaitu ke Kabupaten Kerinci Jambi di Kecamatan Kayu Aro. Jadi kami bertiga melakukan perjalanan yang cukup panjang karena dan cukup menarik juga karena kami belum pernah melakukan perjalanan ini ke sana sebelumnya gitu. Nah, gimana jalan ceritanya kita sambil ceritain di dalam video ya. Yuk ikutin terus videonya. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Pagi yang cerah di hari Kamis. Sekarang jam 7 pagi. Rencananya kita mau touring lagi teman-teman. Kali ini tujuannya ke Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kayu Aro teman-teman. Kita hari ini nggak sendirian, berangkat sama si Anto dan ibu. Jadi kita dua motor bertiga. Ntar siapa yang boncengan kita nggak tahu, nanti kita jemput Anto dulu. Gimana jalan ceritanya, ikuti terus videonya teman-teman. Yuk berangkat. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di Peranap. Si Anto lagi isi bensin tadi. Tadi kita nggak ngerekam yang mulai berangkat sampai Peranapnya, soalnya kameranya belum kepasang. Jadi nanti perjalanan dokumentasinya kita mulai dari sinilah. Kita istirahat dulu. Ini kebetulan belum sarapan juga tadi di rumah. Kita sarapan di sini aja dulu kali ya. Oh ya, tadi mulai dari Pelangko sampai sini jalannya cukup parah teman-teman. Motor sampai kayak gini nih motornya. Lumayan rusak, ditambah banyak mobil-mobil pengangkut batu bara, jadi makin lama. Tadi jam 7, sekarang jam 8:30. 1,5 jam sampai Peranap. Isi Anto, isi bensin tadi. Oke, nanti kita rekam perjalanannya di tempat-tempat yang asik-asik aja lah. Oke teman-teman, kita sarapan juga. Ini kita bawa bekal nih dari rumah, isinya nasi bungkus, lauknya kalau nggak salah kentang campur udang. Kita nggak perlu khawatir lagi nih kelaparan di jalan, lapar tinggal berhenti. Oke teman-teman, kita berangkat. Tadi udah makan, udah isi bensin. Waktunya kita jalan. Saya boncengan sama ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah sampai di Teluk Kuantan, teman-teman. Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Peranap tadi dan melewati jalan yang cukup rusak mulai dari Peranap sampai ke Basrah. Bahkan di beberapa titik di Teluk Kuantan ini masih ada beberapa jalan yang cukup rusak. Jadi kita menghabiskan waktu yang cukup lama, yang seharusnya bisa 1 jam jadi 1,5 jam. Tapi nggak masalah sih. Ini kita memasuki di pusat kota Teluk Kuantan. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kalau kita main ke arah Sumatera Barat via Teluk Kuantan, trek ini nih yang paling saya rindukan. Selain jalannya mulus dan berkelok-kelok, pemandangannya juga indah, teman-teman. Kanan kirinya kita disuguhi apa? Hijau-hijauan gitu yang kayaknya bikin mata tuh adem gitu, teman-teman. Di sini kita benar-benar menikmati perjalanan. Walaupun Lubuk Jambi ini termasuk panjang jalannya sampai ke Kiliran Jawa, tapi nggak terasa kalau jalannya kayak begini, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki wilayah Sumatera Barat nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Batang Keriang lagi nih.
istirahat dulu lah. Beli kopi di Indomaret, minimart. Pada istirahat. Kita ngopi dulu. Sekalian makan siang. Kebetulan udah jam 12. Tadi bikin kopinya dulu sendiri, soalnya dari rumah bawa kompor tuh sama panci geseng. Murah meriah. Nah, setelah cukup istirahat tadi di SPBU Batangkariang, ibu sama Anto udah makan siang. Karena saya tadi makannya udah agak siangan sarapannya, jadi masih kenyang, jadi nanti aja lah saya makannya. Ini kita udah mendekati terminal Kiliran Jauh, teman-teman. Dari sini kita sekarang ke arah kiri, yang biasanya kita selalu ke arah kanan. Ini untuk pertama kalinya nih kita belok ke sini, ke arah Dharmasraya. Perjalanan dari Terminal Kiliran Jauh menuju Muaro Bungo, menurut kami jalannya tidak ada yang begitu membuat kami berkesan, karena kebanyakan jalannya itu hanya lurus aja dan pemandangannya ya seperti ini, rumah-rumah penduduk ya mirip-mirip kalau perjalanan ke Pekanbaru gitu, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki daerah Dharmasraya, teman-teman. Perjalanan dari Kiliran Jauh ke sini kurang lebihnya ya hampir 1 jam sih, nggak ada 1 jam. Nah, yang cukup mengejutkan bagi kita adalah setelah kita memasuki area Muaro Bungo, teman-teman. Ini menjelang perbatasan Solok Selatan, jadi perjalanan itu cukup ekstrim karena kita memasuki areal perkebunan kelapa sawit. Yang kami pikir kami disesatkan oleh Google Map, tapi setelah kami periksa ulang dan memang ternyata jalan satu-satunya cuma ini, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kita berusaha menikmati perjalanan ini
apapun kondisi jalannya. Kita nggak sempat ngerekam tadi pas jalan masuknya ke sini. Kalau nggak salah itu pas di Pasar Muaro Bungo kita belok kanan, teman-teman. Saya kurang tahu juga ini daerah mana. Yang jelas ini menjelang perbatasan Solok Selatan. Di sini kita banyak melewati perkebunan milik PT sepertinya. Mirip jalan-jalan di daerah Ukui kalau di daerah kami nih, teman-teman. Dua jam lebih kita melewati jalan yang cukup rumit, cukup ekstrim dan melelahkan. Akhirnya kita sampai juga di jalan yang halus. Ya, cukup mengobati rasa lelah kami. Tapi ternyata ini pendek, teman-teman. Dan kita akhirnya ketemu jalan yang berbatu lagi. Jalan sebelumnya itu ya seperti ini terus, teman-teman. Selain jalan yang tanah kuning tadi, sebenarnya lebih banyak areal yang jalannya seperti ini, berbatu. Di sini cukup datar jalannya dan menurut kami nggak begitu ekstrim. Padahal sebelumnya jalannya sempat nggak kuat motor kami di satu tanjakan. Akhirnya ibu kami turun dulu, baru motor bisa nanjak lagi karena hampir 45 derajat kemiringan. Gigi satu itu udah nggak kuat jalan, sampai akhirnya hampir merosot ke bawah. Pokoknya nggak terbayang lah kalau sempet kemalaman di sini. Kita berusaha melewati jalan ini sebelum gelap, teman-teman. Di sini saya menemukan kejanggalan karena di kaca spion si Anto nggak kelihatan. Dan ternyata benar aja ada sedikit masalah, teman-teman. Si Anto nelpon, bannya bocor katanya. Apa, Dok? Kenapa? Ah, kelewat. Hah? Kenapa? Oh. Woi. Bannya tuh bocor. Bocor. Iya. Tadi ada tempat tampil ban di aspal-aspal tadi tuh. Balik lagi aja di tempat aspal tadi, mana tahu ada tempel ban. Iya. Nanti masih aku nyusul. Banyak bocor. Ada-ada saja. Iya, dan akhirnya kita memutuskan putar balik menyusul si Anto. Edan, jalannya memang ekstrim, berkilo-kilometer, jalannya berbatu terus, teman-teman. Jadi kita sempat kehabisan bensin dan gak ada SPBU, jadi nyari eceran. Untung aja ketemu nih. Ini kita lagi di Desa Sungai Kunyit. Ini ada rumah gadang suku Melayu Datuk Mandarokayo. Perjalanan kurang lebih 3 jam lagi, teman-teman. Ini si Anto bannya bocor, jadi kita tunggu aja di sinilah. Dia lagi nempel ban di sana. Memang jalan satu-satunya cuma ini, teman-teman. Nggak ada jalan lain yang menuju Padang Aro.
Jadi mau nggak mau kita nikmati jalan yang kayak gini. Tapi tadi kata yang punya warung, nggak jauh lagi jalannya udah bagus. Mungkin beberapa kilometer lagi jalannya udah aspal. Ini cuma sedikit aspalnya. Tadi kita udah sempet sampai di ujung aspal sana, cuman si Anto bannya bocor. Oke lah, kita lagi mesen mie rebus dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah jam 5 sore nih. Kayaknya sih bakal kemalaman di jalan nih, tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mari Pak. Assalamualaikum. Ya kan, nggak ketinggalan. Akhirnya kita keluar dari desa Sungai Kunyit dan sudah nggak lewat perkebunan kelapa sawit lagi. Ya, kurang lebih perjalanan 10 km tadi dari Sungai Kunyit kita udah sampai di jalan utama. Ini udah jam 6 sore teman-teman dan hampir maghrib. Kalau bisa teman-teman lihat itu di sebelah kanan ada sungai, airnya jernih sekali teman-teman. Pengen rasanya nyebur di situ gitu, tapi nggak sempet lah, perjalanan masih panjang. Ntar kelamaan di air malah gelap. Melewati jalan ini kita cukup ngeri nih teman-teman, karena di sebelah kanan kita itu jurang yang cukup dalam. Jadi kita cukup berhati-hati, dan mobil pun sepertinya nggak bisa berpapasan, jadi salah satu harus ada yang mengalah karena cukup sempit jalannya.
hujan lur. Pas maghrib. Sekalian sholat maghrib di musola ini. Karena itu gunung-gunung loh, tetap kabut. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih di Kerinci. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan apa ya, ekstrim lah pokoknya. Akhirnya kita sampai juga nih. Tadinya kita bingung mau nyari penginapan apa di mana gitu, soalnya jalannya gelap kali kan. Akhirnya ya udahlah, kita putuskan cari homestay. Kita nemu Kerinci View nih di Google Map. Tadi motornya udah kita parkir di sana. Ya, tempatnya lumayan sih. Cuacanya dingin. Kamarnya ada di atas. Di sini kita disediakan kopi juga, tapi nyeduh sendiri. Di sini ada kopi, gula sama teh kayaknya. Ini kopi. Hidup sendiri nih, ada gelasnya nih, tinggal ngaduk. Motornya kita parkir di sini, insya Allah aman. Jadi posisi kita udah nggak jauh nih di Kayu Aro. Kita lihat besok pagi gimana viewnya di sini. Karena gelap jadi nggak kelihatan jalannya. Tadi pun sepanjang jalan kelok-kelok indahnya nggak kelihatan, tetap kabut. Nah, kita nyeduh kopi dulu. Wah, mantap nih. Berarti nanti itu orang-orang yang bisa makan di sini. Hah? Yang kamar-kamar lain bisa makan di sini. Iya. Ya bebas sih makan mah di mana aja. Sampai nggak kerasa nih panasnya di tangan, saking dinginnya. Lagi pada makan malam, bawa nasi dari rumah. Tadi jam 4 makan mie rebus di bukan di apa namanya, di Solok, tapi di kampung kunyit.
Sungai Kunyit. Sungai Kunyit. Oke, kita masuk ke kamar. Kita lihat kamarnya kayak gimana nih. Assalamualaikum. Dikasih kasur tambahan, teman-teman. Sebenarnya sih di sini cukup bertiga, tapi dikasih kasur tambahan ya nggak apa-apa lah. Kita lihat kamar mandinya. Ya, lumayan wangi. Kayaknya ada air panasnya itu di situ. Kita ganti baju dulu. Selamat pagi, teman-teman. Saya lagi ada di belakang penginapan nih. Gunung Kerincinya kelihatan tuh. Kita dari depan yuk, kelihatannya jelas dia. Ini masih jam 6:30 nih. Habis bikin kopi tadi. Itu dia. Pucuknya merah. Ini namanya Gunung Pucuk Merah. Untung cerah nih, nggak ketutup kabut. Tapi kayaknya pucuknya masih mengeluarkan asap ya, teman-teman. Iya. Nah, itu. Kita nikmatin sambil ngopi. Ngopi dulu, Lur. Cuacanya memang adem sekali. Habis ini kita nanti main-main ke kebun teh Kayu Aro. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah nih. Cuman memang cuacanya, hawanya dingin banget. Kita dokumentasi dulu, Lur, buat pengesahan bahwasannya kita udah sampai di Gunung Kerinci. Walaupun gak di puncaknya, seenggak-enggaknya di lerengnya lah. Soalnya kita bukan pendaki gunung, kita cuma penjelajah aspal aja. Kita sarapan dulu. Si kebo. Kita sarapan nasi goreng. Masih Franky ini. Kita prepare dulu. Lihat debunya nih ya. Ini yang pas kemarin lewat Sungai Kunyit itu nih. Sampai kayak gini debunya. Tuh. Kita lap-lap dulu dah. Waktunya kita berangkat lagi.
Kita mau lihat-lihat kebun teh. Sekalian ke landmark Desa Sungai Asam, desa tertinggi di Sumatera. Kalau di Jawa kan ada Wonosobo, Dieng. Sumatera ada Sungai Asam. Pemandangan pagi di sini memang sungguh luar biasa, teman-teman. Kalau dilihat di kamera mungkin teman-teman nggak begitu merasa gimana-gimana, tapi kalau teman-teman melihatnya secara langsung, ini pemandangan yang sungguh indah menurut kami. Dan harus ditempuh dengan penuh perjuangan, teman-teman. Jadi kita kemarin itu sampai sini nggak kita rekam di jalan karena sudah gelap juga, dan kita harus ekstra hati-hati karena jarak pandang yang terbatas, ditambah penerangan yang hampir nggak ada. Jadi kita lebih fokus ke keselamatan kami dulu. Tapi nanti kita rekamlah pas perjalanan pulangnya, seperti apa keindahan kelok-keloknya. Sebenarnya indah, cuman karena malam jadi nggak indah. Akhirnya kita memasuki area perkebunan teh Kayu Aro nih, teman-teman. Melihat pemandangan di sini seketika hilang lelah. Nah, di sini kita berhenti sejenak di ikon Kayu Aro. Tugu Macan, apa tuh namanya tadi? Pokoknya kalau belum foto di sini rasanya belum sah gitu. Nah, kira-kira begini hasil fotonya, teman-teman. Ya, lumayan buat kenang-kenangan bahwasannya kita udah pernah mampir di kebun teh Kayu Aro. Nah, setelah kita puas foto-foto di Tugu Macan, kita melanjutkan perjalanan ke Desa Sungai Asam nih, teman-teman. Desa Sungai Asam sendiri kalau menurut data dia termasuk desa tertinggi di Sumatera. Kalau di daerah Jawa kan ada Dieng ya. Nah, kalau di Sumatera ada Sungai Asam.
untuk ke Desa Sungai Asam sendiri kita belok ke kiri ini teman-teman, lewat Desa Bento. Si Anto ke bablasan tadi. Jalannya mulai menanjak terus nih dari sini teman-teman. Nggak begitu ekstrim kayak di Sungai Kunyit. Tanjakannya yang di sini masih manusiawi menurut kami. Tapi kita harus hati-hati juga karena jalannya kecil, takutnya papasan sama mobil di arah berlawanan. Karena banyak blind spot di sini. Kita foto-foto dulu di landmark Sungai Asam, desa tertinggi di Sumatera. Desanya itu ada di atas sana teman-teman, jadi lewat sini jalannya. View-nya memang keren sekali. Kita dokumentasi dulu teman-teman. Kita putar 36 derajat nih. Desanya
teh semua isinya. Oke, kita foto-foto lagi di kebun teh. Perjalanan turunnya ternyata lebih indah, teman-teman, karena kita nggak lagi membelakangi gunung seperti waktu kita berangkat tadi. Dari sini pemandangan di bawah kelihatan semua nih dari atas. Wih, asik teman-teman. Terluas di Sumatera, di Indonesia juga sih kayaknya nih. Udah jam 10 pagi, gunungnya udah ketutup awan. Tadi kita udah sempet apa namanya makan jajan, istirahat di sini tadi, foto-foto. Ini posisinya di dekat Tugu Macan nih. Ini udah mulai ketutup kabut gunung ya. Kita mau lanjut pulang sebenarnya, cuman kita nggak lewat jalan yang kemarin. Kita lewat alahan panjang. Oh ya, pas kemarin pulang pas mau kesini kemarin tuh yang jalan kelok-keloknya nggak kita rekam karena gelap kan, posisi udah malam. Jadi kita rekam sekarang aja nih arah turunnya nih, arah pulangnya. Kayak gimana keseruannya, yuk lihat aja di video ini. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman perjalanan kita ke Kerinci. Jadi nanti kita perjalanan pulangnya dibikin part berikutnya ya. Jadi kita bikin dua bagian atau dua episode. Nah, ini episode pertama cukup sampai di sini. Nanti episode yang kedua atau yang terakhir kita kasih tahu video
pas waktu kita nanjak-nanjak di kelok-keloknya yang sebelum perbatasan Kerinci, yang menurut kami cukup ekstrim. Tapi kali ini karena perjalanan pulang, jadi banyak lebih ke arah menurun ya teman-teman. Oke, kita pamit dulu di bagian ini, nanti kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sarapan dulu lur.